Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Muji Capes. Nah, kali ini saya mau jalan-jalan nih menuju ke Pantai Madasari. Ya, Pantai Madasari itu terkenal dengan keindahan pantainya, batu-batu karang yang masih alami, serta pantainya yang bersih-bersih, jauh dari kerumunan. Ya, Pantai Madasari terletak sekitar 1,5 jam ya dari Kota Pangandaran. Buat rekan-rekan atau kalian yang dari luar Pangandaran, saya rekomendasikan baiknya menggunakan sepeda motor jika ingin ke Pantai Madasari. Naik mobil juga bisa, cuman ya enaknya naik sepeda motor karena bisa sambil menikmati pemandangan yang indah. Oke, nah simak terus videonya, tonton sampai selesai guys. Guys, ini saya sedang berada di Pantai Madasari, tepatnya di Kampung Nelayannya, Kampung Nelayan Pantai Madasari. Ombaknya di sini sangat landai, jadi berbeda dengan pantai barat yang ada di Pangandaran, kan ombaknya besar-besar. Kalau di sini kecil-kecil karena di sini ada karang. Karang yang menjulang tinggi itu seperti belakang saya, karang-karang, sehingga gelombang-gelombang yang memecah ke pinggir itu terhalang oleh karang-karang tersebut, sehingga gelombang tersebut ketika ke pinggir sudah landai. Menurut saya ini merupakan pantai terbaik yang ada di Kabupaten Pangandaran. Dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya, Pantai Madasari memiliki view-view yang indah serta masih alami. Pasirnya pun masih, butir-butirnya masih besar-besar, bersih dan jauh dari sampah. Suasananya adem, kalau diem di sini berasa kayak bukan di Pangandaran. Karena masih sepi, terus karang-karangnya itu bagus kayak di apa namanya, kalau kalian pernah ke Raja Ampat, ini mirip seperti